Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Kiswan. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Talumpatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada video kali ini saya memonitoring lagi hasil perkembangan inseminasi buatan, yaitu sapi persilangan Brahman dan PO. Ini sekarang sudah berumur 8 bulan dan ini hasil dari pejantan Agropuro, yaitu stro dari BBIB Singosari. Kalau nggak salah kode stronya yaitu 40850. Oke, teman-teman, ini induknya sekarang sudah berumur 3 tahun lebih dan ini anak pertamanya. Ini anaknya sudah 8 bulan, teman-teman. Alhamdulillah sekarang induknya barusan diinseminasi lagi, barusan dikawin suntik lagi dengan memakai stro yang sama, yaitu stro Brahman, tapi stronya dari BBIB Lembang, produksi dari BBIB Lembang. Insyaallah cukup sekali diinseminasi, langsung jadi atau langsung putih. Oke, teman-teman, sekian dulu video vlog dari saya atau video monitoring hasil perkembangan inseminasi buatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengambilan videonya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.